semakin hari semakin menebar. Kalian, bahwa hidup dan matinya suatu negara itu berada di tangan ataupun di sektor ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kawan-kawan itu prediksinya Indonesia darurat agraria dan nilai tukar rupiah. Sementara di wilayah isu turunan itu persoalan stop perampasan lahan yang tidak pro terhadap rakyat. Terus ini menegakkan persoalan tanggung jawab daripada BI sesuai dengan undang-undangnya itu nomor 23 tahun 1999. Dan juga di wilayah agraria itu bagaimana kemudian pemerintah ataupun pihak yang bertanggung jawab di wilayah ini itu menerapkan ataupun mengimplementasikan undang-undang pokok agraria yang mana di situ melihat kondisi yang ada perampasan lahan di mana-mana, terhitung beberapa wilayah yang ada di Sulawesi Selatan ini mengalami kasus agraria. Jadi di situ di undang-undang pokok agraria di situ menjelaskan persoalan yang mana tidak sesuai dengan realitas hari ini di lapangan. Terus ini menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama menjaga stabilitas nilai rupiah. Nah, di sini kawan-kawan juga di aksi kampanye ini itu persembahkan teatrikal dan bisa dikatakan ini adalah aksi kreatifnya kawan-kawan. Di sini ada beberapa isinya adalah perihal agraria dengan nilai rupiah.